guys, selamat sore. Kali ini si Peci Miring mau ganti warna rambut. Warnanya unyu-unyu. Potong dulu rambutnya. Biasa langganan ke Dewi Salon yang punya Esme. Dewi Au Au. Dewi Au Au. Enggak benar. Kenal ya. Si Peci Miring mau ganti rambut nih. Warna ungu. Warna ungu katanya. Wah, bukannya ke sini. Dewi Neraka juga wis ikut Neraka Belaka Berita. Belaka Berita jaga penulis status baik. Berkah-berkah baik. Hai. Guys. Mas Boe. Hei, nangak. Nangak, nangak. Terus. Senyum dong, tuang salonnya. Masih cemberut amat. Ini warna dasar dulu nih? Iya. Coba si warna dasar dulu kuning ya. Kuning. Ih, nyurung. Ih. Ganti cat rambut. Habis biru nanti ungu warnanya. Ya. Ya, dipesan lagi dulu. Biar unyu. Nah, ini lapisan warna dasar ya. Terus 31 32 33 34 35 36 4 30 34 30
Ah, harus bisa. 38 39 40 41 42 43 44 45. Cuci. Apa yang dicuci? Biru laut. Nah, yang kuning itu warna dasar bentuknya. Ini biru laut. Bang, ini kan mungkin barangkali ada yang tanya berapa tarifnya pewarna rambut itu, Bang? Warna rambut tarifnya bisa sampai 200.000. Tergantung rambutnya, iya, tergantung rambutnya banyak pendeknya. Yang pendeknya. Jadi tarifnya antara 100 sampai 200.000 rupiah. Tapi katanya tergantung rambutnya tebal ataupun tipisnya, panjang atau pendek. Gitu ya, Bang ya? Iya, iya, iya. Oke. Nah, ini permintaan si Bolang nih. Kawat Bolang mintanya warna rambutnya warna biru laut. Oke, Bolang. Bolang, oke. Oke. Di si Bolang, si Bolang. Sakit. Atis. Sakit. Sakit. Sakit gimana? Ngomong ketong, berapa?
berapa menit kan? Nungguin aku sedikit lagi nanti. Nungguin katanya itu. 5 menit. 5 menit. 5. Tampo. Bos. Bos kecil. Bos kecil ini namanya siapa? Ini Tampo kecil Bapak. Namanya siapa kamu? Kawan. Kawan. Umurnya berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun. Bapaknya siapa namanya? Tampo Pai. Tampo Pai. Diganti rambut warna apa? Biru. Bukannya biru, biru. Bangun. Ini kan udah dua kali warna.